Halo guys, welcome back to Bazuru. Dan ya, di video kali ini gue bakal kayak ngetes lagi Genshin Impact. Dan kayak mungkin sekarang kita bakal tahu nih ya, kita bakal coba lihat dulu settingannya yang kita pakai. Oke, kita lihat dulu settingan yang kita pakai gitu. Di sini kita pakai settingan apa gitu kan? Nah, di sini tuh kita pakai settingan kayak gini ya, tuh 1366768 set no ininya 60, resolusinya segini. Dapat. So guys, jadi kita settingannya kayak gini. Ini sebetulnya gue bisa ganti aja sih. Yang lebih enak itu mungkin di 1280720, tapi ya gue ngejar FPS iya, ngejar enak dilihat juga iya gitu ya kan. Di sini gue settingan FPS-nya 60, ininya off, lowest, low. Inilah settingannya gitu ya kan. Ini kalau kalian mau ngikutin settingannya boleh. Oke. Cek. Oke, mungkin sekarang kita bakal coba tes di ininya ya, tes di gamenya. Mungkin kita bakal ngelawan, kita nyelesain misi harian dulu ya. Ini kalau misalnya di record tapi lagi ada di kota kayak gini tuh FPS-nya kisaran 41 sampai 37 gitu ya kan. Sekarang kita coba mungkin bertarungnya. Nah, ini kalau misalnya bertarung pasti berkurangnya bakal jauh banget. Aduh, tadi juga sempat drop ke 20 ya. Itu mungkin gara-gara sambil record juga. Yang gua rasain sih masih oke-oke aja ya, walaupun ini udah update ke 2.7. Kalau ke map sama ke menu-menu itu masih 60 FPS, guys. Jadi masih enak-enak aja. Nah, oke. Di sini kita bakal nyoba ngelawan. Di sini misinya lawan nggak sih? Semoga aja ya. Complete the legend defeat. Oh, iya bener-bener. Kita harus kayak bunuh selama waktu yang dibutuhkan. Oke. Kita bakal coba main. Oke, mission complete. Gue nggak lihat barusan FPS-nya dapat berapa ya? Tapi yang gue rasain dapat 30 sih. Iya nggak sih? Tuh gue nggak bisa replay juga, tapi ya kisaran dapat segitulah buat main bertarungnya. Dan menurut gue masih enak-enak aja. Kalau kalian mau lebih enak lagi atau emang ngincernya ke FPS, itu bisa turunin aja si resolusinya itu jadi ke 120 ke 720p. Oke. Ini mungkin masih di atasnya kan, jadi ya segituan lah, 30 fps. Apalagi kalau kalian nggak nge-record gitu ya kan, sama buka MSI Afterburner yang ya makan RAM juga sih, sama makan performa juga. Dan mungkin sekarang kita bakal ngapain ya, ini kita bakal coba tes lagi, kita cari lawan bos, kita lawan-lawan bos. Mungkinnya lawan apa ya yang kiranya lawan Ocean deh, lawan Ocean. Kita bakal coba lawan Ocean nih. Oke, kita udah ada di Oceanid ya. Kita bakal lawan dia dan dapat berapa FPS ya. Ini masih bertahan di 30, apakah bakal drop ke 20, gue nggak tahu. In this way shall water deliver your punishment. Hmm.
power of water is its ability to take any shape. Midnight Phantasmagoria. Did thou wish to... Cross over! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. Okay. Ini kalian tinggal lihat aja ya FPS yang ada di samping kiri gua. Gua bakal fokus dulu buat ngalahin Osirnya biar cepatnya gitu ya kan. Astaga, gue lupa gue tuh udah naik AR coy. Dia agak sulit lagi, jadi susah banget selain. What the heck? Mau mati dong. Oh, no refill dong, aduh. Astaga, dia bakal mati-mati coy. Tidak ramah dong. Kita lawan ini, lawan ini emang sama-sama aja bohong guys. Oke, kayaknya kita bakal kalahin dulu aja. Oke guys, gua lupa banget nggak bikin racikan buat ngidupin lagi yang udah mati. Sama gua lupa coy, kalau misalnya gua tuh udah ganti AR, maksudnya ganti world level, dan gua belum ngapa-ngapain, alias belum kayak upgrade juga belum. Jadi mungkin kalau misalnya lawan Oceanid ya sekitaran segituan. Mungkin dari situ kalian bisa lihat berapa FPS yang kita dapat ya, masih di 30. Kadang drop ya ke 25 mungkin tadi. Gua enggak ini juga, tapi yang gua rasain masih tetap 30 sih. Coba kalau misalnya kalian enggak nge-record sama enggak buka MSF benar itu pasti lebih dari itu gitu ya. Dan so guys, mungkin segitu dulu aja dari gua, dan ini adalah performa di Genshin Impact buat yang 2.7 ini. Dan ada rencana gue bakal gacha ya guys, karena di sini gue tuh primogemnya tuh udah kisaran 8.500. Jadi nanti gue bakal coba dapetin Yelan ya kan, dan kalau misalnya ada sisa ya gue bakal ngebanner Xiao, siapa tahu dapet Xiao juga ya, mungkin gitu ya guys. Dan so guys, mungkin segitu dulu aja dari gua, dan thank you guys buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pak Zuri ini, and see you next video. Bye bye. Rambut panjang banget coy. Dadah. Support.